Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Abihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku, pada kesempatan ini kita bertemu lagi di pembelajaran bahasa Arab kelas 11. Dan kali ini kita akan membahas tentang al-adad wal-ma'dud. Kalian boleh lihat di halaman 17 ya, atau mulai dari halaman 15 buku kalian. Kita akan belajar tentang adad wal-ma'dud. Apa itu adad wal-ma'dud? Ya, adat wal ma'dud adalah, kalian boleh lihat di sini, adat itu adalah bilangan ya, mulai dari 1 sampai 10 dan seterusnya sampai jutaan, itu disebut dengan adat. Sedangkan ma'dud adalah sesuatu yang dikenai bilangan atau sesuatu yang dihitung. Jadi itu di adat tadi adalah bilangan, sedangkan ma'dud itu yang dihitung. Coba kita lihat di sini ada al-qawa'id. Qawa'id itu adalah kaidah-kaidah. Bagaimana cara-caranya kita berhitung menggunakan bahasa Arab. Ya. Kalian boleh lihat di sini. Misalnya kita mau hitung 1 sampai 2 ya. Angka 1 sampai 2 ada ketentuannya. Coba kita baca di bawah sini. Jika adatnya, jika angkanya berupa bilangan 1 sampai 2, maka ma'dud atau yang dihitung sama dengan adatnya. Misalnya adatnya angkanya 1 mudzakkar atau kalimatnya atau kata bendanya terbentuk mudzakkar atau laki-laki, maka ma'dudnya berbentuk mudzakkar atau laki-laki juga ya. Begitu juga jika adatnya mu'annas, maka ma'dudnya juga harus mu'annas. Itu untuk angka 1 sampai 2. Contoh di sini ada kata mudzakkar dan muannas. Kita mau hitung 1 buah pulpen. Ya. Maka kita bilang qalamun wahidun. Ya. Jadi ma'dudnya yang dihitung ini pulpen, maka kita bilang qalamun. Ya. Terbaris domatain kolamun. Kemudian adatnya mudzakkar juga, wahidun juga ya. Ya. Kolamun wahidun. Kemudian jika adatnya atau ma'dudnya yang kita mau hitung ini berupa kata benda mu'annas. Ya, ini contoh majallatun. Di tanda mu'annas itu adalah dia tak mabuto. Ini ya. Oke, satu buah majalah, maka kita bilang majallatun, maka ma'dudnya wahidatun. Ya. Dia ikut. Oke. Majallatun wahidatun. Ini di sini ada tak marbutonya, di sini juga ada tak marbutonya ya. Jadi jika yang dihitung itu kata benda mu'annas, maka bilangannya juga harus mu'annas, majallatun wahidatun. Kemudian kalau kata bendanya 2, maka contoh, coba lihat. Kita mau bilang 2 buah pulpen ya. Qalamani
wa isnani, ya, kolamani isna nani. Oke, jadi dua buah pulpen, ya. Maka tanda dia tanda duanya itu atau mustananya itu alif dan nun. Kemudian adatnya juga harus musanna, ya. Oke. Dua buah pulpen kolamani, maka kita hitung isnani. Kolamani isnani, dua buah pulpen. Nah, jika kata benda mu'annas itu ada dua, maka kita bilang majallatani isnatani. Tinggal ditambah alif dan nun, ya. Adatnya dua, adatnya dalam bentuk kata benda mu'annas, ya, maka ma'dudnya juga harus mu'annas, ya. Majallatani isnatan, tambah alif dan nun. Gimana kalau kita menghitung dari 3 sampai 10, ya? Maka jika kita berhitung 3 sampai 10, maka ada dua ketentuan, yaitu ma'dudnya yang dihitung harus berbentuk jamak yang dibaca jar atau majrur. Jar itu berbaris bawah, ya. Jika yang dihitung, mau dihitung itu berbentuk jamak lebih dari 2, 3 sampai seterusnya, ya, 3 sampai 10, maka dia harus berbaris bawah. Kemudian bentuk adat dan ma'dud harus berbeda dalam hal muzakkar dan mu'annas, ya. Jika ma'dudnya muzakkar, jika kata benda yang dihitung itu muzakkar laki-laki, maka adatnya bilangannya harus mu'annas. Oke, saya ulang. Jika kata bendanya muzakkar atau laki-laki, maka ma'dud atau adatnya bilangannya juga harus mu'annas, ya, tidak boleh muzakkar. Dan jika ma'dudnya mu'annas, yang dihitung itu atau kata benda yang kita hitung itu mu'annas perempuan, maka adatnya harus muzakkar, dibilangannya harus muzakkar, ya. Oke, coba lihat di atas sini. Kita mau hitung 3 buah pulpen, ya. Maka kita bilang salah satu aqlamin, ya. Salah satu itu ma'dud. Ya, adat ya, Afwan. Salah satu itu adat, salah satu 3 aqlamin ini ma'dud. Oke, ma'dudnya harus berbentuk majrur, berbaris bawah, ya. Ini kasrotain ini. Dari kata kolamun, kolamani, kemudian akolamun. Oke. Jadi adatnya mu'annas, ada tak marbutonya, maka ma'dudnya muzakkar, ya, dia jamak. Salah satu akolamin, berbaris bawah. Kemudian jika yang kita hitung itu kata bendanya atau ma'dudnya muzakkar, ya, maka adatnya harus, ya, jika ma'dudnya ini, ya, yang dihitung ini kata benda mu'annas, maka adatnya berbentuk muzakkar. Oke, kita baca salasu majallatin, ya. Jadi ma'dudnya atau ma'dudnya itu berbaris kasrotain. Salasu majallatin. Kemudian jika yang kita hitung itu adalah kata benda mu'annas, ya, maka
Maduknya berbentuk muzakkar. Misalnya 10 buah pulpen, maka kita bilang asyratu aqlam. Ya, ini muannas asyratu adatnya ya. Kemudian maduknya berbentuk muzakkar. Muzakkar yang berbaris kasrota ini atau baris bawah dua ya, min, in, gitu. Asyaratu aqlam. Nah, oke, sekarang jika yang kita hitung itu kata atau ma'dudnya berbentuk mu'annas ya, majallatin atau majallatun, maka adatnya harus muzakkar. Ba, kita lihat di sini asyru majallatin. Oke, asyru majallatin. Nah, coba lihat perbedaan di sini ya. Kolom ini sama kolom ini. Ini pakai asyratu, yang di sini pakai asyrun. Kenapa? Karena di sini yang kita hitung itu kata bendanya muzakkar, maka pasangannya muannas asyratu aqlam. Kemudian di sini asyrun, karena yang kita hitung itu kata bendanya muannas atau ma'dudnya muannas majallatin ya, ada tak di sini. Oke. Majallatin itu banyak majalah. Maka adatnya harus pakai muzakkar asyrun, enggak boleh kita bilang asyratu. Asyratu majallatin, tidak boleh. Maka yang bagus atau yang betul adalah asyru majallatin. Oke. Itu untuk cara kita menghitung 1 sampai 2 ada di sini. Kemudian cara kita menghitung 3 sampai 10 ada di kolom sini ya. Kalian boleh pelajari. Oke. Kemudian sekarang kita mau hitung angka 11 sampai 19. Kemudian beda lagi nanti kita mau hitung angka 20 sampai 90 ya. Kita mau hitung jumlah 20 sampai 90, beda lagi. Nah, coba lihat di sini rumusnya. Kalau kita mau hitung 11 sampai 19, maka rumus yang pertama adalah muzakkar ditambah muzakkar mansub ya. Oke. Contoh kita mau hitung 11 buah pulpen, maka kita bilang ahada asyara qalaman. Ahada ini adat jumlah. Oke. Ini satuan ya. Satuannya harus berbentuk muzakkar. Kemudian puluhannya juga harus muzakkar. Ahada satuan, asyara puluhan. Jadi 11 ahada asyara itu 11. 11 pulpen kolaman. Ya, dia mansub man berbaris fathatain man ya. Dari kata kolamun menjadi kola kolaman. Jadi satuannya muzakkar ahada, puluhannya juga harus muzakkar mansub. Mansub itu berbaris berbaris fathah ya. Nah ini asyara ini, coba lihat. Kalian asyara dari kata asyrun. Asyrun itu 10. Ahada 11. Ahada asyara 11. Ahada asyara qalaman. Jadi 11 buah pulpen. Oke. Jika yang kita hitung itu bentuk atau kata bendanya ma'dudnya berbentuk mu'annas, kata benda perempuan yang ada tak amar butonya seperti majallatun ini, maka bagaimana cara hitungnya? Beda lagi dengan ini. Kalau ini ma'dudnya apa? Kata benda muzakkar laki-laki tidak ada tamar butonya, maka kita bilang ahada asyara qalaman.
Nah, jika makdudnya atau yang dihitung itu kata benda mu'annas yang ada tak marbutonya begini, maka kita bilang ihda, dari kata ahada menjadi ihda asyrota majallatan, ihda asyrota asyrota majallatan. Jadi satuannya berbentuk mu'annas ya, berbentuk mu'annas ini ihda, ihda itu mu'annas. Kemudian puluhannya harus berbentuk mu'annas juga, ada tamaruto ihda asyrota, kalau sini ahada asyar asyro. Kalau kata benda yang dihitung itu perempuan, maka kita bilang satuannya mu'annas, begitu juga puluhannya harus mu'annas. Ihda asyarota majallatan. Oke. Sekarang kita mau hitung 12 buah pulpen. Lihat di sini, 12 buah pulpen. Ini 11 buah pulpen. Sekarang 12 buah pulpen yang muzakkar ya, yang laki-laki. Maka kita bilang isna asyara kolaman. Jadi puluhannya, satuannya berbentuk muzakkar, begitu juga puluhannya berbentuk muzakkar. Isna asyara kolaman. Kemudian ma'dudnya berbentuk mansub. Oke. Kolaman dari kata kolamun ya. Sekarang jika 12 buah majalah, majalah ini kata benda perempuan ya, tandanya tak marbuto itu majallatun atau majallatan ketika dia mansub, maka kita bilang itsnata asyrota majallatan. Jadi satuannya mu'annas itsnata, kemudian puluhannya juga harus mu'annas, ada tak marbutonya asyrota ya. Jangan bilang itsna asyrotu, harus mansub dia. Harus berbaris fathah ya, berbaris atas. Itu puluhannya harus berbaris a atas. Itsna asyrota majallatan. Majallatan itu majalah. 12 buah majalah. Nah, sekarang cara kita menghitung dari angka 20 sampai 90. Gimana caranya? Rumusnya ini. Nah, oke, okay. Jika 20 sampai 90 ini rumusnya mu'annas, kata benda mu'annas ditambah muzakkar mansub. Contoh, kita mau mengatakan bahwa 13 buah pulpen yang muzakkar ya, maka ketentuannya adalah satuannya berbentuk mu'annas, ada tak marbutonya, kemudian puluhannya berbentuk muzakkar. Satuannya mu'annas, puluhannya muzakkar, tidak ada tak marbutonya. Nah, salah satu asyro kolaman, 13 buah pulpen. Oke, kemudian kalau 14 buah pulpen gimana? Sab'ata, salasata sab'ata, satuannya berbentuk mu'annas, kemudian puluhannya muzakkar, sab'ata asyara kolaman, 4 buah pulpen. Gimana kalau 15 buah pulpen? Maka kita bilang khamsata asyara kolaman, sampai 20 ya, dan lain sebagainya dan seterusnya. Sekarang gimana kalau 14 buah pulpen? Arba'a ya, arba'atun atau arba'a. Nah, gimana kalau kita mau hitung kata benda itu mu'annas, ada yang ada tak marbutonya ya, mulai dari, maka ketentuannya mudzakkar tambah mu'annas mansub. Oke. Ma'dudnya berbentuk kata benda mu'annas majallatun, maka satuannya harus berbentuk mudzakkar.
arba'ah, ya. Kemudian puluhannya berbentuk muannas. Oke. Arba'a asyarata majallatan. Ya. Arba'a asyarata majallatan. Nah, itu kalau kita mau hitung makdudnya atau yang dihitung itu atau kata benda itu berbentuk muannas, perempuan begini, maka satuannya berbentuk mudzakar, kemudian puluhannya berbentuk muannas, ada tak marbutonya. Arba'a asyrota majallatan. Jangan kalian bilang arba'ata asyro majallatan atau arba'ata asyrota majallatan, salah. Harus satuannya berbentuk mudzakar, ya. Arba'a tidak ada tak marbuto, kemudian puluhannya asyrota ada tak marbutonya, kemudian ma'dudnya majallatan, ya, majallatan berbentuk fathatain atau dua baris di atas majallatan, dari majallatun menjadi majallatan. Kemudian di bawah tis'a asyarata majallatan. Oke, 19, ya. 19 buah majalah. Maka kita bilang apa? Oke, majalah kita tandai dulu, dia berbentuk muannas tak marbuto. Maka satuannya tisa ini boleh kita bilang tis'atun ketika berdiri sendiri, tapi ketika kita hitung, ya, maka tis'ata menjadi tis'a, ya, satuannya berbentuk mudzakar, kemudian puluhannya berbentuk muannas. Tis'a asyarata majallatan. Jadi 19 buah pulpen. Satuannya mudzakar tis'a, kemudian puluhannya asyrota tak marbuto, ya. Kemudian majallatan mansub. Oke. 19 buah pulpen tis'a asyrota majallatan. Jangan dibilang atau jangan kalian bilang begini. Tis'ata asyrota majallatan atau tis'ata asyro majallatan, salah, ya. Maka yang betul adalah tis'a asyrota majallatan. Oke. Itu cara kita menghitung dari angka 11 sampai 19. Kemudian cara kita menghitung dari angka 20 sampai 90. Sekarang, nah, bagaimana caranya kalau kita mau menghitung dari angka 21, ya? Angka 21 sampai 99. Dari angka 21 sampai 99, ya. Gimana caranya? Mudzakkar ini kata yang kita mau hitung itu mudzakkar, kata benda perempuan. Oke. Di sini muannas, kata bendanya perempuan, ya, ada tak marbuto. Oke, gimana kalau kita menghitung kata benda mulai 21 sampai 99, ya. Jika kata bendanya mudzakkar, ya, laki-laki, maka seperti kolamun, kitabun, dan lain sebagainya. Oke, maka ketentuannya adalah harus satuannya muzakkar, ya, wahidun. Oke, wahidun itu satu, wa isyruna 20. Oke, wahidu wa isyruna kolaman. Oke, puluhan harus berbentuk mudzakkar, begitu juga satuannya berbentuk mudzakkar, ya. Wahidu wa isyruna kolaman. Oke, kemudian 13 buah pulpen. Salah satu wa salasuna kolaman. Oke. Ini salah satu wa salasuna kolaman. Tiga apa? 23 pulpen. Oke, gimana kalau yang kita hitung itu kata benda muannas, ya, yang ada tak marbutonya. Oke. 21, ya, 21 majalah misalnya.
Maka di sini ketentuannya satuannya harus berbentuk muzakkar apa muannas wahidatun ya wahidatun wa isruna puluhannya ini puluhannya majallatan wahidatu wa isruna majallatan kemudian 13 buah majalah salasa wa isruna majallatan. Sekarang kita mau hitung dari angka 101 sampai angka 990 ya. Oke. 101 sampai 110 atau 901 sampai 990. Oke, jika kata bendanya muzakkar laki-laki maka angkanya harus ya muzakkar juga. Mi'atu qalamin 100 buah pulpen. Dia harus berbaris kasrotain ya. Yang dihitung itu atau ma'dudnya harus berbentuk kasrotain. Mi'atu qalamin. Nah, oke. Okay. Kemudian 100 buah buku mi'atu kitabin dari kata kitabun menjadi kitabin ya mi'atu kitabin 100 buah buku. Gimana kalau kita menghitungnya kata benda muannas yang ada tak marbutonya 100 buah majalah misalnya maka sama mi'atu majallatin ya berbaris kasrotain kemudian mi'atu jaridatin berbentuk kasrotain di sini ya oke 100 buah jaridah koran ya. Nah, ini boleh kalian baca jika adatnya berupa bilangan 11 sampai 99 maka maknanya berupa mufrad mansub yang dibaca nasab ya. Oke, sekarang dari angka alf. Alf itu 1000 ya. Oke, alfun 1000. Miliuna setelah 1000 apa? Miliun itu di sini kita mau hitung dari angka 1000 kemudian ini triliun ini miliar ini 100 ini 1000 ya. Oke. 1000 sejuta ya ini sejuta. Ini sejuta, ini 1000, ini miliar, ini triliun. Oke. Gimana caranya kita mau hitung yang 1000 ya? Oke. Oke. Contohnya 1000 buah atau 1000 bulan alfi syahrun atau alfu syahrun syahrin ya. Nah, coba lihat ketentuannya jika adatnya berupa bilangan 1000 sampai 100 sampai 1000 hingga jutaan atau kelipatannya maka ma'dudnya berbentuk mufrad majrur. Mufrad majrur itu ini majrur itu berbaris bawah ya. Mufrad majrur ya. Maka kita bilang Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin.
Alfin itu 1000 ya. Syahrin itu bulan. Maka kita bilang 1000 bulan itu alfi atau alfu. Nah, kenapa alfi di sini? Karena didahului oleh min. Kata benda min itu kata yang membuat kata setelahnya berbaris kasroh, min alfi. Kalau dia berdiri sendiri, alfu syahrin. Oke, 1000 bulan, maka kita bilang alfu syahrin atau min alfi syahrin. Nah, jadi ma'dud yang dihitung itu berbentuk mufrad majrur. Kata benda mufrad tunggal yang majrur yang berbaris bawah. Dari kata syahrun, satu bulan, menjadi syahrin. Alfi syahrin itu 1000 bulan. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Alfi syahrin. Nah, itu kalau kita menghitung 1000 ya. Nah, begitu juga dengan kalau kita mau menghitung 1 juta miliun ya. Maka kita bilang misalnya 1 juta rupiah. Maka makdudnya berbaris majrur, jar ya, berbaris bawah. Ya. Dafa'tu miliuna rupiah ilal ba'i. Ya, dafa'tu miliuna rupiah ilal ba'i. Nah, saya membayar ya 1 juta rupiah kepada pembeli, kepada penjual maksudnya. Al-ba'i'u penjual. Jadi saya telah membayar sejumlah 1 juta rupiah kepada penjual. Jadi ketentuannya tadi ini ya, makdudnya berbentuk mufrad majrur, kata benda satu tapi berbaris bawah ya, kasrotain gitu ya. Rubiatun menjadi rubiati, rubiati, miliuna rubiati, 1 juta rupiah. Oke, miliuna rubiatin. Jangan dibilang miliuna rubiatun atau miliuna rubiatu. Oke, atau miliuna rubiatan atau miliuna rubiatan. Enggak boleh, salah. Kalian harus bilang miliuna rubiatin ya, berbaris majrur kasrotain ya. Saya telah membayar kepada penjual itu sejumlah 1 juta rupiah. Begitu juga kalau kita mau menghitung 1 miliar ya, atau miliar, angka yang miliaran, maka kita bilang ini, ingat mufrad majrur, ma'dudnya ya, yang dihitung harus berbentuk mufrad majrur, berbentuk bawah, apa, berbaris bawah. Dafa'tu al-baita bi miliari rubiatin. Oke, saya telah membayar atau membeli al-baita, sebuah rumah atau rumah itu bi miliari. Kenapa bi miliari? Karena ada ba di sini. Ba itu huruf jar. Oke, bi miliari rubiatin. Nah, saya telah membeli rumah itu seharga 1 miliar rupiah ya. Ingat makdudnya yang apa, ini harus berbentuk jar ya, bi miliari rubiatin. Kemudian begitu juga kalau kita menghitung yang triliun ya, biliona, biliona itu triliun. Oke. Ini M miliar. Ini CS ribuan ya, 1000 atau R ya, ribuan. Ini jutaan. Ya.
ribuan, jutaan, miliaran, triliun. Maka kita bilang sa'ara al-funduk, al-funduku bi miliuni rubiatin. Oke, ini berbaris fathatain, kasratain ya, rubiatin. Saya telah meminjam ya, sa'ara funduk, al-funduk fi miliuna, telah meminjam uang misalnya sejumlah 1 triliun. Nah, ingat ketentuannya, jika adatnya berupa bilangan 100 sampai 1000 hingga jutaan atau kelipatannya, maka makdudnya yang dihitung, kata benda yang dihitung itu mufrad majrur, harus mufrad majrur. Satu kata bendanya harus, atau makdudnya harus satu, tapi berbaris kasrotai ya. Dari syahrun misalnya di sini tadi, syahrun menjadi syahrin, alfi syahrin atau alfu syahrin. Kemudian di sini miliuna rubiatun menjadi miliuna rubiatin. Kemudian miliaru rubiatin bi miliari rubiatin. Kenapa bi miliari? Kenapa ada bi di sini? Karena ada bi miliari rubiatin, sama ya. Syahrin, rubiatin, rubiatin, kemudian rubiatin juga triliun ya. Ma'dudnya mufrad majrur, berbaris kasroh tain, dua baris di bawah. Oke. Nah, itu pembelajaran adat wal ma'dud yang harus kalian ketahui. Gimana caranya menghitung dari 1 sampai 2, ada caranya di sini ya. Oke, kemudian dari 3 sampai 10 ada cara menghitungnya di sini. Oke. Kemudian gimana caranya kita menghitung benda dari angka 11, dari 11 sampai 19 ada contohnya di sini ya. Kemudian dari angka atau benda yang jumlahnya dari 20 sampai 90 cara menghitung gini. Nah, jadi dan cara-cara menghitung benda yang muannas dan muzakkar berbeda ya. Ada semua rumusnya di sini, tinggal kalian pelajari. Kemudian cara menghitung benda atau sesuatu dari angka 21 sampai 99 ada di sini. Kemudian dari angka 11 sampai 990 ada di sini caranya, ada ketentuannya. Kemudian dari angka ribuan, jutaan, miliaran, bahkan triliunan ada caranya di sini. Oke, tinggal kalian pelajari, pahami dengan baik-baik ya. Mungkin demikian yang bisa saya jelaskan tentang kawaid, kaidah-kaidah dalam menghitung ataupun dalam berhitung ya. Oke, saya akhiri, billahi fi sabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.